Satu, dua, tiga, kita tangkap lagi teman tuh. Hop, hop, hop. Wih guys, ternyata ikan itu sangat susah ditangkap teman-temanku. Satu, dua, guys, ternyata ikan itu larinya sangat kencang sekali teman-teman. Hop, akhirnya kakak mendapatkan lagi seekor ikan mujair. Sudah cukup guys, ayo saatnya kita mencari lagi hewan yang lainnya teman-teman di sini. Guys, tolong diperhatikan ya. Widih, ada sebuah kolam teman-teman di depan kakak ini. Ternyata itu ada seekor ikannya teman tuh. Nah, ini seekor ikan apa coba ya? Tuh guys, dia bergerak-gerak teman-temanku. Widih, guys, dia lompat-lompat guys. Jadi kita coba tangkap dulu ya. Ternyata ini seekor ikan nilam. Widih, ikan nilam yang enak untuk dimakan guys. Widih, keren sekali ya. Kita masukin lagi ke dalam ember guys. Semoga aja kakak mendapatkan lagi ikan ya. Widih, ini ikan apa guys? Weh, guys, agak sedikit lincah nih guys ikannya tuh. Widih, dia bergerak-gerak teman-temanku. Ini ikan apa coba ya? Wadidaw, ternyata kakak mendapatkan seekor ikan tambak teman-teman. Widih, ikan tambak ini memiliki daging yang sangat tebal sekali teman-teman. Widih, dan daging yang sangat lezat sekali guys. Ayo saatnya kita tangkap, kita masukin lagi guys ke dalam sebuah ember ini ya teman-temanku. Widih, dia sudah masuk ke dalam teman-temanku. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman. Hop, wih, ini kan apa coba ya? Dia berwarna albino atau berwarna putih. Wadidaw, guys, ternyata ini seekor ikan koi kumpai. Dia berwarna albino yang sangat keren sekali teman tuh. Dia juga memiliki ekor yang sangat panjang sekali. Jadi seekor ikan ini disebutnya ikan koi kumpai guys. Wede, keren sekali ya. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman. Apakah di sini terdapat ikan lagi? Wih, ternyata di sini terdapat ikan sudah kosong teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi. Guys, ternyata di sini ada seekor hewan yang sedang minum air teman-temanku. Widih, ini seekor hewan apa coba ya? Ternyata ini seekor ikan, bukan ikan guys, anakan ayam berwarna-warni. Dia berwarna red atau berwarna merah teman-temanku. Widih, sangat keren sekali ya. Kita simpan aja di sini ya, jangan kita ganggu teman-teman. Mending kita cari hewan yang lainnya teman-teman. Wih, ada sebuah perangkap nih guys. Coba kita bongkar dulu perangkap ini ya. Widih, ternyata di sini berisi seekor ikan yang sangat banyak sekali. Coba kita lihat, tuh kan ternyata benar berisi seekor ikan mujair guys. Widih, ikan konsumsi semua guys di sini. Ayo kita tangkap, kita masukin lagi ke dalam sebuah ember ya teman-temanku. Coba kita tangkap lagi. Hop, wih, guys, ternyata ada lagi teman-teman ikan mujair lagi yang kakak dapatkan teman-teman. Harus hati-hati ya guys kalau menangkap seekor ikan mujair ini ya teman-teman. Tuh guys, ikan ini sangat berbahaya sekali guys. Dia memiliki duri teman-temanku. Nampaknya di kolam ini sudah habis teman-teman. Yuk kita lanjutkan mencari hewan yang ada di sini teman. Guys, nampaknya di sini kakak menemukan sebuah kerucut berwarna biru teman-teman. Yuk kita coba bongkar. Satu, dua, tiga. Wadidaw, lihat temanku. Ternyata di sini kakak menemukan seekor hewan berwarna putih teman-teman. Ternyata ini seekor marmut. Hewan pemakan rumput guys. Coba kita kasih makan dulu ya teman-teman. Apakah dia mau makan? Ayo marmut makan. Ayo marmut. Ternyata marmut ini sudah kenyang teman-teman. Dia tidak mau makan rumput yang kakak kasih guys. Oke lah, gak apa-apa teman-teman, kita tangkap aja ya guys. Kita masukin lagi teman-teman ke dalam sebuah keranjang guys. Keranjang kakak di mana ya teman-teman? Bentar kakak ambil dulu ya. Nampaknya dia ada di sini guys. Yuk kita tangkap dulu guys. Baru mendapatkan satu ekor hewan darat nih guys, alias seekor marmut ini teman-teman. Kita masukin lagi ya ke dalam sebuah keranjang di sini teman-teman. Widih, it's very nice. Dia sudah masuk ke dalam teman-teman. Yo guys, saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-temanku. Wih, guys, ternyata kakak berjumpa lagi dengan seekor anakan ayam berwarna-warni. Widih, yang sekarang ada dua ekor nih, berwarna red dan juga berwarna kuning. Widih, dia sedang bermain di kebun sini ya teman-temanku. Wadidaw, sangat keren sekali. Coba kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Wih, ini apaan teman-teman? Ada sebuah sangkar. Coba kita lihat.
Widih, guys, ternyata di dalamnya ada seekor burung, teman-temanku. Widih, ini kira-kira burung apa coba ya? Coba kita lihat. Guys, ternyata ini seekor burung puyuh, guys. Guys, keren sekali ya burung puyuh ini, ada dua ekor nih. Dia sedang terjebak di dalam sebuah sangkar, teman-temanku. Wadidaw, wadidaw, hai. Jadi, lihat, sangat cakep sekali ya seekor burung ini. Ayo kita masukin lagi, takutnya burung ini terbang dan kabur, teman-teman. Yuk, saatnya kita tangkap, kita masukin lagi ke dalam sebuah apa ini, sebuah keranjang ya, teman-teman. Yuk, kita lanjutkan lagi, teman-temanku. La 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 la. Wadidaw, lihat temanku. Nampaknya di sini kakak berjumpa lagi dengan seekor hewan nih. Hop, wih wih wih. Guys, ternyata ini seekor anakan ayam berwarna putih berkepala pink. Widih, sangat keren sekali teman-temanku. Ayo, saatnya kita masukin lagi temanku ke dalam sebuah keranjang di sini ya. Widih, wow. Kakak baru menangkap dua ekor hewan nih guys. Satu ekor anakan ayam dan satu lagi seekor marmut teman-teman. Hihi, it's very nice, nice. Nice, nice. Coba kita lihat ke sebelah sini ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, kakak minta kalian like dulu ya dan juga di subscribe. Ayo kita lanjut. Widih, lihat teman-teman. Nampaknya di sini kakak berjumpa dengan seekor hewan yang sedang meminum air temanku. Nyam nyam nyam. Hehehe. Keren sekali ya teman-teman. Lihat guys, dia benar teman, dia sedang mencari air untuk minum teman-temanku. Ternyata ini seekor anakan bebek teman-teman. Widih, kayaknya seekor bebek ini sedang bermain juga ya di kebun ini guys. Yuk kita tangkap lagi guys. Lumayan nih buat disimpan di kolam kakak, atau kita rawat dan pelihara dengan baik-baik guysku. Widih, jadi nambah tuh guys. Jadi mendapatkan 3 ekor hewan. Wadidaw, wadidaw, keren sekali ya. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah mana ya teman-teman. Yo guys, lihat teman-teman, kakak sudah bersiap-siap lagi nih guys untuk mencari hewan di tempat ini guys. Semoga aja kakak mendapatkannya lagi ya teman-teman. Yuk kita berangkat teman-teman. Guys, kayaknya kakak mau lanjutkan ke sebelah sini dulu ya teman-teman. Soalnya di tempat sini terdapat banyak seekor hewan teman-temanku. Tuh guys, kata kakak juga apa teman-teman. Nampaknya sekarang kakak menemukan seekor ikan yang sangat banyak sekali teman-teman. Coba kita tangkap dulu yang mana ya teman-teman. Kakak sangat bingung sekali nih. Ayo, saatnya kita tangkap dulu yang ini guys. Satu, dua, tiga. Hihi, akhirnya kakak mendapatkannya. Guys, ini seekor ikan apa coba ya. Coba kita lihat. Wadidaw, guys, ternyata ini seekor ikan emas. Widih, guys. Ayo, saatnya kita lanjutkan lagi teman-temanku. Yuk, kita tangkap lagi ikan yang ada di sini teman-temanku. Guys, kakak mendapatkan seekor ikan yang sangat hitam sekali teman-temanku. Ini namanya seekor ikan mujair black teman-teman. Ikan ini sangat cocok sekali untuk dimakan teman-temanku. Soalnya ikan ini memiliki daging yang sangat lezat sekali teman-teman. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi teman. Hop. Guys, ini ikan apa coba ya. Widih, larinya sangat kencang sekali teman-teman ya. Satu, kita tangkap lagi ya. Dua, tiga. Itu apaan teman-teman? Nampaknya tadi ada seekor ikan yang sudah nyemplung ke kolam sini teman-teman. Yuk kita coba periksa dulu guys. Satu, dua, tiga. Wadidaw, wadidaw. Ternyata ini seekor ikan yang sangat besar. Widih, ukurannya melebihi tangan kakak teman-teman. Tuh tuh, wih, bobot badannya ini sekitaran 1 kilo lah ada teman-teman. Widih, ikan ini memiliki mulut di bagian bawah kepala ya, dan duri yang sangat banyak dan juga tajam di sekujur tubuhnya teman-teman. Jadi hati-hati ya guys kalau kalian menangkap seekor ikan sapu-sapu ini, jangan sampai guys kalian terluka karena seekor ikan ini ya. Yuk kita masukin lagi teman-teman. Kita sekarang mau nangkap seekor ikan di sini temanku. Satu, dua, tiga. Oke, ini ikan apa coba guys?
Ternyata ini seekor ikan nilam, teman-teman. Ikan nilam jumbo, teman-teman. Widih. Ikan ini kalau digoreng rasanya mantap, teman-teman. Dia memiliki daging yang sangat lezat sekali, guys. Yuk, kita masuk kita tangkap lagi, guys. Satu, tutup, guys. Ikannya pada berkumpul di sebelah sini, guys. Satu, dua, tiga. Ayo tangkap-tangkap. Guys, sini. Ini ikan apa coba ya? Wadidaw, ikannya sangat banyak sekali. Ini. Guys, nampaknya tangan kakak terluka, teman, tuh, dan berdarah. Wih, ternyata itu seekor ikan mujair kayaknya, teman-teman. Yuk, kita tangkap dulu, guys. Harus berhati-hati ya kalau menangkap seekor ikan mujair ini, teman-teman. Soalnya dia memiliki duri yang sangat tajam sekali, guys. Satu, dua, tiga. Oke, akhirnya kakak mendapatkannya. Tuh kan, ternyata benar, guys. Ini namanya seekor ikan mujair yang memiliki duri yang sangat tajam sekali, teman-teman. Widih, mengerikan sekali, teman. Tuh, ke tangan kakak sangat sampai berdarah, guys. Tuh, widih, sangat menyakitkan sekali ya.